nasional Bapak Ibu bahwa masih terdapat 34% siswa-siswi kita yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal dan mungkin non fisik atau psikis yang tanpa kita sadar. Nah, seringkali sudah kita ingatkan Bapak Ibu di dalam forum Binus Training bahwa kita di dalam mencermati hasil asesmen nasional di rapor pendidikan, yang kita cermati tidak hanya hasil literasi dan numerasi maupun karakter, tetapi juga di iklim keamanan sekolah. Nah, di iklim keamanan sekolah ini yang menunjukkan apakah pernah terjadi kekerasan di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Tahun 2024 profil dan rapor pendidikan kita sudah muncul kembali Bapak Ibu, silakan dicermati kembali dan dibandingkan dengan hasil 2023. Maka hasil pencermatan itu akan bisa kita gunakan untuk langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di tempat kita. Pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, kita sebagaimana kita ketahui, perundungan maupun kekerasan di satuan pendidikan ini masih dinyatakan oleh Kementerian, oleh Mas Menteri, adalah merupakan dosa besar pendidikan yang harus kita kikis. Karena apapun yang terjadi, kalau anak mengalami perundungan, kekerasan, maka hasil belajarnya pasti akan menurun. Pasti akan menurun. Oleh karena itu tugas kita semuanya untuk bagaimana agar kekerasan yang mungkin masih terjadi di satuan pendidikan ini bisa betul-betul kita eliminir sekecil mungkin. Dan kekerasan ini tidak hanya kekerasan fisik. Ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar melakukan kekerasan. Kekerasan itu bisa jadi kekerasan psikis. Bahkan tidak hanya antar siswa, kadang-kadang guru pun tanpa sadar juga melakukan kekerasan terhadap siswa-siswi kita. Maka di rapor pendidikan, di iklim keamanan sekolah, ada dua hal untuk pengalaman yang dirasakan oleh siswa dan juga pernahkah mengalami. Jadi pengalaman itu masuk perasaan dan betul-betul pernahkah mengalami. Nah, ini yang disebut tidak hanya siswa tapi juga guru. Pernahkah siswa mengalami kekerasan oleh guru dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi kalian saya berharap kita selaku pendidik betul-betul bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas dan menjadi suri teladan anak-anak kita di dalam pendidikan karakter. Dan mari kita buka bersama pendampingan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini bagi yang muslim dengan membaca atas malam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam daftar kabupaten sinergitas. Kabupaten sinergitas yang ada di Kemenko PMK. Ya. Kabupaten yang memang perlu dilakukan intervensi atau pendekatan terhadap upaya pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kebetulan memang di catatan KPAI, ya, Komite Perlindungan Anak, yaitu ada salah satu catatan yaitu karena terjadinya adanya kasus yang cukup menonjol, ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui, ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis, ya, ada salah satu siswa yang terpaksa dengan mungkin kenekatannya dia membakar salah satu gedung sekolah. Nah, ini memang menjadi perhatian kami, kenapa Kabupaten Temanggung ini kami menjadikan kabupaten yang kami laksanakan pendampingan untuk pencegahan kekerasan ini.
tindakan kekerasan atau hukuman atau punishment apapun bentuknya sangat tidak tepat dilakukan di dunia pendidikan. Tentu saja hal ini memerlukan komitmen kita bersama. Maka tindakan kekerasan yang saya meyakini itu adalah progres dari ketidakpahaman kita tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah kesadaran untuk melaksanakan sebuah kedisiplinan tanpa iming-iming, tanpa hukuman, tanpa punishment. Hal ini tentu tidak serta-merta hanya mengharapkan kesadaran sepihak dari anak-anak kita. Perlu ada 5 hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, yaitu adanya komitmen bersama. Komitmen ini dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, dengan melaksanakan sebuah ikrar bersama atau kesepakatan bersama. Yang kedua tentu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi ini bagian terpenting dari disiplin positif untuk menghindari kekerasan. Seorang anak yang terlambat tentu ada konsekuensi, bukan hukuman. Ditanya dulu tentang permasalahannya apa, baru konsekuensinya apa keterlambat itu, bukan hukuman. Yang berikutnya tentu adalah pujian. Tentu siapapun orangnya, anak-anak kita, bahkan kita yang dewasa pun mengharapkan ada pujian sebagai motivasi untuk edukasi. Yang keempat tentu kesepakatan. Yang namanya hukum atau disiplin positif tidak hanya antara lembaga dengan anak, tapi perlu ada orang tua, ada komite sekolah, ada lembaga KPAI, ada lembaga swada masyarakat yang menjadi bagian sinergi untuk mendidik anak kita. Yang terakhir yang sangat penting adalah keteladanan. Apapun anak-anak didik kita butuh yang namanya keteladanan sebagai big figure untuk mentor anak kita. Oleh karena itu perlu dalam satu lembaga pendidikan untuk meningkatkan 4K. K yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi, kalau kita uraikan, komunikasi antar siswa dari jenjang kelas 1, 2, 3 itu kita ciptakan komunikasi yang harmonis, baik itu komunikasi sosial maupun komunikasi edukasinya. Yang kedua, kolaborasinya. Kolaborasi itu artinya melibatkan dari elemen yang lain, ya, ada semacam komunikasi dengan orang tua. Nah, komite sekolah di sini perlu juga andil di dalam kegiatan pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan. Informasi kekerasan yang ada di dalam sekolah itu paling tidak diselesaikan di tingkat sekolah. Jangan sampai mencuat ke pihak-pihak lain. Sekilas demikian, harapan kami nanti di setiap lembaga pendidikan di tingkat sekolah yang sudah terbentuk TPPK-nya itu bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih efektif, lebih efisien, ya, terutama di dalam pengawasan kepada anak didik pada saat jam-jam efektif di sekolah. Dengan kegiatan ini saya sangat sangat senang dan sangat setuju kegiatan ini dilakukan, mengingat rumor dan lagi marak perundungan atau kekerasan yang sedang terjadi di sekolah-sekolah, dan itu dilakukan baik yang semula hanya bercanda tapi lama-kelamaan menjadi kenyataan dan menjadi sesuatu yang itu membuat ketidaknyamanan bagi peserta didik, sehingga membuat mengganggu dalam
pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengganggu juga dalam belajarnya, serta dan itu akan berdampak pada psikologis anak, baik sekarang maupun nanti yang akan datang. Sehingga bullying atau kekerasan memang perlu diberantas, diadakan suatu kampanye tentang stop bullying, yang mana memang di dalam kegiatan P5 maupun dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah ada, sehingga karakter-karakter itu perlu ditanamkan dan ditingkatkan dalam dunia pendidikan. Dan dalam hal ini, kegiatan ini juga perlu juga disampaikan kepada stakeholder sekolah sehingga bisa memahami dan tahu bagaimana ciri-ciri dari anak yang mengalami tindak kekerasan dan bagaimana juga cara menindaklanjuti atau menyikapi sehingga perundungan di sekolah betul-betul tidak terjadi lagi, sehingga anak bisa mengikuti pembelajaran secara baik dan dia dapat mencapai tujuan dari pendidikan ini secara maksimal, baik itu tumbuh kembangnya. Dan saran dari saya, kami itu memang perlu kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dari dinas pendidikan maupun dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga betul-betul pemberantasan mengenai bullying itu terlaksana.